Hai, salam sejahtera semua. So, untuk video kali ini saya ingin berkongsikan tentang penggunaan cermin sisi semasa pemanduan ya. Okey. Penggunaan cermin sisi ini sangatlah penting sebagai seorang pemandu ya. Kita amat sukar untuk kita menjadi seorang pemandu yang baik dan selamat tanpa kita tahu memaksimalkan penggunaan cermin sisi kiri kanan dan juga pandang belakang ya. Alright, semua orang tahu bila kita tengok cermin sisi, apa tujuan dia? Supaya kita check sama ada ada kereta atau tak ada kereta, ada kenderaan lain atau tak ada kenderaan lain di tepi kita, kanan ataupun kiri. Okey, tapi kebanyakannya bila saya tanya apa yang kita dapat, apa yang adik-adik dapat, tuan-tuan dapat semasa memeriksa cermin sisi, ramai yang tak boleh jawab ya. Sebenarnya bila kita periksa cermin sisi, of course kita nampak kenderaan lain di sebelah kiri ataupun kanan. Itu semua orang boleh jawab, semua orang tahu. Tetapi apa yang kita dapat sebenarnya, ini yang ramai yang tak tahu ya, dan ramai yang tak boleh jawab dengan tepat. Okey, bila kita memeriksa cermin sisi kiri ataupun kanan, sebenarnya apa yang kita nampak itu kita tahu. Apa yang kita dapat sebenarnya adalah informasi ya, informasi. Sekiranya kita ingin menukar lorong ke kanan, mula-mula kita signal, of course lakukan cito lah ya, seperti yang dah diajar. Okey, signal kita check. Bila kita check, kita nampak ada kenderaan yang dekat. Bermakna kita dapat informasi di situ bahawa tidak selamat untuk kita menukar lorong. Okey, so kita boleh bertindak dengan sepatutnya. Mungkin kita perlu slowkan sedikit kenderaan ataupun tunggu kereta tu lalu, check semula bila selamat barulah kita menukar lorong. Okey, sama juga di kanan ataupun kiri, cara dia sama. Okey, kita signal, kita check, kita dapat informasinya, memberitahu kita selamat ataupun tidak, barulah kita melakukan penukaran lorong. Okey, so itulah pentingnya side mirror ataupun cermin sisi kiri kanan ataupun pandang belakang ya. Tujuan dia adalah untuk memberi kita informasi. Okey, jadi informasi yang kita dapat, kita boleh bertindak dengan sepatutnya di jalan raya. Okey, so saya harap terutama pemandu baru, adik-adik yang baru dapat lesen, jangan lupa belajarlah guna memaksimalkan penggunaan cermin sisi, check blind spot, itu semua penting sebelum melakukan penukaran lorong. Okey, cermin sisi ini sangat penting apabila kita menukar lorong, memasuki simpang apa semua, sangat penting kita check terlebih dahulu, check 2-3 kali untuk double confirm kalau perlu ya. Check jangan asyik tengok je. Kita cuma sekilas pandang saja untuk mendapatkan seperti apa yang saya sebutkan tadi, untuk mendapatkan informasi ya. Alright, ianya sangat penting. Saya harap adik-adik semua dan pengundi-pengundi jalan raya semua dapat memaksimalkan penggunaan cermin sisi ini ya. Okey, dan juga melihat titik buta, memeriksa titik buta, blind spot semua sebelum melakukan penukaran lorong. Sebab kadang-kadang benda tu boleh berlaku dalam masa sesaat ataupun kurang daripada sesaat ya, terutama pengguna motosikal di mana diorang boleh bergerak dengan pantas dan begitu lincah sekali di jalan raya. So amat penting untuk kita memeriksa cermin sisi ini dan memaksimalkan penggunaan cermin sisi semasa pemanduan. Sebab apa? Dekat jalan raya seperti yang saya selalu sebutkan, salah siapa tak penting, yang penting diri kita selamat dan juga pengguna jalan raya, pengguna jalan raya yang lain juga selamat ya. Alright, so saya harap video ini dapat memberikan informasi sedikit tentang penggunaan cermin sisi semasa pemanduan ya. Okay, safe drive, safe life.